puas. Karena cepat puas adalah sebuah tipuan, sehingga Anda berhenti. Kalau Anda cepat puas, puncak tidak pernah Anda lihat, karena Anda tertipu oleh pikiran Anda sendiri. Jadi percayalah bahwa Majesty itu akan lahir banyak di Pekanbaru mulai dari hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu semua, saya tahu banyak di antara Anda yang sedang berproses, banyak di antara Anda yang sedang membangun rasa percaya diri, tapi percayalah bahwa kami dari Bandung juga ada di posisi yang sama. Jadi menurut saya tidak ada salahnya di call meeting ini kita ambil bahwa baru, bahwa di Pekanbaru ada puluhan Majesty, ratusan Majesty, ribuan Majesty. Terima kasih Pekanbaru, sampai jumpa di dunia saya, karena saudara-saudara saya semua tamat SMA, tamat SMK. Tapi ya itulah, Tuhan punya rencana lain. Saya diperkenalkan dengan bisnis ini untuk merubah kehidupan saya. 2010 yang lalu saya masih kerja. Fokus dengarkan satu jam ke depan, Bapak Ibu. Ya setelah kami satu jam ke depan, percaya dengan kami. Insya Allah, Pak. Insya Allah, 1-2 tahun ke depan, Anda akan berubah. Ya, karena kita tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Yang namanya bangun aset di luaran, Pak, itu tidak selamanya selalu untung. Saya teringat, Pak, kalau di saat tahun 2006, Pak, di saat saya bangun wallet, tuh harga wallet jatuh sejatuh-jatuhnya, Bapak Ibu. Harganya tinggal 3 juta. Nah, dan di saat itu, Pak, pengusaha-pengusaha wallet itu tidak mengurus lagi sarang-sarang wallet, Pak. Dibiarkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 1, 2, 3.